Pola celana kolor atau celana santai panjang selutut. Ukuran yang aku pakai hari ini adalah size L, lingkar panggul 90, rumusnya kita bagi 3 sama dengan 30, pesak 29, lingkar kaki 56, dibagi 2 sama dengan 28, dikurangi 2 sama dengan 26, panjang celana 55. Sekarang kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama kita lipat dulu kertasnya menjadi 2. Seperti ini. Kemudian kita turunkan 2 cm. Kemudian kita ambil yang pertama adalah panjang celana 55. Kemudian pesak 29. Kemudian kita tidurkan garisnya. Kita ambil lingkar panggul 30. Kita buat persegi. Kita namai dulu ini A, B, C, D. Ini E. Titik B ini kita naikkan 5. Kemudian dari titik C ini kita keluar 4. Kemudian titik E ini kita ambil lingkar kaki 26. Oke, kita hubungkan E, F, G. E, F, G. Kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan dengan titik ini dengan bentuk melengkung. Nah, pola depan sudah selesai, kita lanjut ke pola belakang. Yang pertama, kita ambil dari bawah aja, kita keluarkan 4 cm. Kemudian titik G ini kita keluarkan 6 cm. Kita hubungkan. Kemudian ini FGH, kita kasih nama H. Dari titik G ke H kita bagi 2. Nah, kita titik di sini. Kemudian titik D ini masuk 2. Ini H I. Ini kita kasih I. Nah, dari D ke I kita bagi 2. Nah, kita hubungkan antara ini dengan ini. Kemudian kita hubungkan titik ini, dan titik ini. Kemudian untuk yang bagian ujung ini kita
kita hubungkan dengan titik A. Nah, ini polanya sudah selesai, kita akan gunting.